pemirsa, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Nuansa Priangan TV serta menyalakan lonceng notifikasinya. Ikatan Guru Radatul Alfal atau IGRA Kabupaten Ciamis menggelar tasyakuran milad ke-22 tahun yang dilaksanakan di Gedung Golkar Ciamis pada Rabu 2 Oktober 2024 kemarin. Menurut Ketua IGRA Kabupaten Ciamis menyampaikan perayaan milad ini menjadi momen yang istimewa karena IGRA Kabupaten Ciamis telah mencapai usia matang dalam memberikan kontribusi pada pengembangan anak-anak usia dini. Dua dekade lebih perjalanan IGRA telah membentuk pondasi pendidikan yang kuat pada anak-anak, memberikan bekal awal yang berharga bagi perkembangan mereka, ucap Haji Tating pada Rabu 2 Oktober 2024 kemarin. Dari Ciamis, Jawa Barat, Dede Irwan Nuansa Priangan mengabarkan. Ini adalah milad yang ke-22 IGRA ya. Tujuannya seperti apa, Bu? Tujuannya ini kan program tiap tahun juga ada milad. Selain ajang silaturahmi, mempererat hubungan dengan anggota juga gitu kan. Dan dari tim tahun ini. Iya, iya. Tadi dihadiri yang datang siapa aja? Alhamdulillah tadi ada dari SMA, kemudian ada dari Bunda PAUD, ada Pokja Bunda PAUD, ada dari Dinas Pemuda, dari tim Polres Kemenag, BGM, kemudian Korwas RA, Ormi juga ada di GTKI. DWP juga ada, DWP Kemenag. Ini OW juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang hadir ini dari perwakilan kita hari ini hanya 300 orang untuk pembelajaran tema-tema lingkungan di lembaga kita masing-masing. Lembaga sekarang sudah mendekati 386. Harapan kita sendiri mudah-mudahan dengan adanya milad IGRA yang ke-22 ini, IGRA semakin mantap, bisa berkualitas setara dengan murid-murid yang lainnya. Ya, setidaknya kita bisa memberikan kontribusi besar lah untuk layanan pendidikan anak usia dini yang ada di Kabupaten Ciamis khususnya.